Oke Jack, semua orang boleh lega. Customer lega karena cuma driver yang punya kompetensi yang diterima kerja di sini. Driver kayak gue juga lega karena yakin semua rekan kerjanya punya kompetensi yang terukur, profesional. Kecuali kalau udah menyangkut keluarga, gue boleh dong cemas. Halo Bude. Halo Asna. Jadi bisa kan masukin sepupumu masuk kerja di sana? Ah, mau aku kan narik Bude. Aku lebih sering di luar. Bisa aja kamu nah. Gak apa-apa di luar. Yang penting bisa masukin orang ke dalam kan? Dek, kalau ada saudara gue nih, dia mau masuk kerja di sini, bisa kan ya? Bisa kok Mbak, kan itu terbuka untuk semua. Nah, tapi agak ribet nih Dek. Masalahnya bude gue, nyokapnya dia, dan seluruh keluarga besar, mereka tuh berharap banget dia bisa diterima di sini. Oh ya gak apa-apa dong Mbak, asal dia tuh kompeten dan profesional. Oh kompeten banget, sangat profesional. Tuh anaknya. Iqbal. Halo. Mbak. Ini kayaknya tempat ngebosenin. Garing, gak ada apa-apanya. Ada tempat main games gak sih, Mbak? Mbak. Ini profesional apanya? Kalau ada Mbak Prima sih, ini anak udah diusir sama security, Mbak. Kalau ada bude gue, lo yang diusir, deh. Segitunya, Mbak. Segitunya. Ya udah deh, jalan tengahnya aja. Kita training saudara Mbak, biar dia tahu kerjanya gimana. Oke? Mbak, di sini ada wifi nggak, Mbak? Pagi, Asna. Aduh. Oh, apa sih? Segitu. Minumnya? Iqbal, kenalin Iqbal. Lo Iqbal juga? Iqbal. Sorry kalau gue pakai Q. Saya pakai K. Nanya. Kasih tau aja. Oh ya. Satu sedotan berdua. Kalau jijik apa ya? Sigar. Kita harus bicara. Ini soal hubungan kita. Ayo kita harus bicara. Apaan sih, Bang? Apa? Tenang dong, ini masalah domestik yang sampai orang lain tahu. Gue ngerti, nak, sekarang. Gue ngerti kelainan perempuan kayak gimana, perempuan zaman sekarang. Udah banyak yang berondong kan sama yang lebih muda. Pantesan lu gak ngerespon banget sama gue. Perempuan zaman sekarang emang ya? Manis banget lagi. Perasaan dulu waktu gue masih berondong, gue gak pernah digitu-gituin amat. Nah, dia plak-plakin mulu gue yang lebih tua. Klimis, udah lama kenal sama Asna? Bukan lama lagi, Bang. Dari kecil. Oh, dari kecil? Maksudnya gimana tuh? Ibu saya itu budenya Mbak Asna. Terus sepupu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ibu saya itu minta tolong sama Mbak Asna buat nyariin kerjaan buat saya. Nggak taunya di tukang ojek. Dan kata Mbak Asna bilang, saya harus di training dulu. Jadi nggak ada yang training lo nih? Tahu deh. Ayo, Bang. Ayo. Bukan lo.
Maaf. Asna. Apaan? Lo kenapa gak bilang sih kalau dia sepupu lo? Gue hampir ya kebakar api cemburu. Ah, perempuan suka ngetes gue lo kadang-kadang ya. Nah, gue ngerti. Biarkan tugas lo gue yang emban. Tugas apaan lagi? Gue mau jadi trainer deh. Dia jadi driver Oke Jack. Nah, salaman dulu lah kita. Lo udah maunya gak nih? Enggak nih, tulus mau ngebantu. Mbak, udah lo jangan main handphone terus. Iya mbak. Hari ini lo di training sama Iqbal, oke? Okay? Iya mbak. Oke, anak. Hati-hati.